kasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersama dengan Philadelphia Family. Ibu bapak sekalian yang ada di rumah atau yang ada di rumah sakit, mari kita mengucap syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetap bersemangat. Satu helai pun rambut jika tidak diizinkan Tuhan, maka itu tidak akan jatuh. Demikian juga dengan hidup manusia. Ada satu pujian yang dikarang oleh hamba Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta MPA Mauri, yang kira-kira seperti ini bunyinya. Bila ku mendengar sambil ku berdoa, Tuhan, kau cukup berarti. Semakin jauh ku berjalan, semakin terasa payah, Tuhan, kau cukup mengerti. Menegada sambil
Engkau kita berjalan. Semakin jauh ku berjalan, meninggalkan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Semakin jauh ku berjalan, semakin terasa payah. Semuanya akan berubah. Sampai saat ini tujuh bulan yang lalu ibu saya jatuh dan kakinya terkilir. Dia tidak bisa buat apa-apa, dia tidak bisa berjalan. Semuanya tinggal dilakukan di dalam tempat tidur. Tapi saya melihat kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya. Setiap kali saya melewati kamarnya untuk ke dapur atau ke belakang, saya dengar dia sedang berdoa. Tidak pandang malam siang, jam 1, jam 2 malam, dia berdoa bertalu-talu. Dalam usia 80 tahun, saya berpikir ibu saya tidak bisa jalan sampai Tuhan panggil. Tetapi apa yang terjadi ibu bapak sekalian? 4 hari yang lalu, kami semua kaget karena tiba-tiba ibu kami, mama kami, mami kami, keluar dari kamarnya dan dia bisa berjalan. Karena Tuhan kita hidup. Engkau yang sedang terpapar di rumah sakit, imani bahwa Roh Tuhan yang ada padamu lebih besar daripada penyakit yang sedang melanda saudara. Imani, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur, hati yang gembira adalah obat. Secara khusus, hamba akan berdoa untuk setiap mereka yang menonton. Saudara bukan kebetulan menonton ini, saya dikerahkan Tuhan.
kita sama-sama berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jika Ibu Esther sedang menonton yang ada di rumah sakit, taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kami yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan ingin menolong saudara. Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Imani. Jangan menyerah. Saudara dan saya punya tujuan. Jika engkau menyerah, maka engkau kalah. Tapi kita bukan orang yang kalah. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Sebab itu, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa tidak mengerti tiba-tiba ada kesukaan dalam hati Bapa untuk mengadakan siaran langsung. Anda ingin menguatkan mereka yang sakit, mereka yang sedang ada di rumah sakit karena COVID. Tetap yakin dengan kuasa Tuhan. Sekali lagi, satu helai rambut tidak akan jatuh jika tidak seizin Tuhan. Demikian juga dengan kita manusia. Tuhan jamah mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhanmu masih terjadi sampai saat ini. Hanya Yesus saja yang sanggup memulihkan seluruh dunia ini dari serangan daripada COVID itu. Sebab itu kami berserah penuh kepada Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari Nazaret. Tuhan jamah setiap yang sakit. Oleh bilur-bilurmu mereka boleh disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Beri mereka sukacita, beri mereka damai sejahtera. Dalam nama Yesus, tidak ada yang terkecuali. Jamah mereka Tuhan. Sebagai orang percaya kami saling mendoakan satu sama yang lain. Saling menguatkan satu sama yang lain. Kami melupakan apa yang di belakang kami dan menatap ke depan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Dan Tuhan kami dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Doa secara khusus untuk seluruh jemaat Philadelphia, dimanapun mereka berada, yang ada di gunung-gunung, sampai kepada BSG, bahkan sampai ke AB. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehat-sehatkan mereka, kuat-kuatkan mereka, beri mereka sukacita. Biarlah Tuhan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan saja. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan diberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat para kletos, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu Gembala juga, Tuhan memberkati. Kami bersyukur sebab kami bisa melayani karena gembala dari para kletos. Sebab itu kami melepaskan berkat. Berkati kami semua, berkati para kletos, berkati Philadelphia. Semua yang bisa mendengar, semua yang bisa menonton, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.